Awak juga. Betul. Bukan orang lain. Nak hormatilah seorang yang menang perempuan lahirkan isteri awak. Dialah ibu saya lahirkan isteri awak sehingga menjadi isteri kamu. Dialah susukan, dialah berilah haknya kepada. Jadi seorang suami, amat silap kalau dia bersikap begitu rupa. Yang keduanya, jangan kamu tengok secara pandang mudah. Satu akan datang boleh jadi, anak kamu akan halang kamu daripada situasi yang sama, dalam situasi yang sama. Minta maaf tuan-tuan. Jadi benda kadang-kadang dunia berpusing. Kita ini halang di sini pada ziarah mak kita, mak-mak dia. Satu lagi mungkin anak kita pula tidak bersama kita dalam cinta sekasih. Allah akan pusing situasi. Jadi tolong tuan-tuan, saya harap sangat dalam situasi kita bincang untuk salih. Tapi saya dah sebut juga, suami yang salih, dia ada keterkaitan dengan isteri yang salih. Wallahualam. Bila Ustaz sebut perkara ni, Ustaz, satu perkara yang cukup membebankan jiwa kita. Kita tak tahu nasib kita bila kita tua nanti. Sekarang ni kita banyak duit. Sekarang ni kita ada harta. Kita sihat. Mungkin kita sihat. Yeah. Semua anak-anak suka. Bila mak nak datang rumah? Bila mak nak datang ni? Bila kita nak pergi jalan-jalan? Tapi saat ibu bapa terlantar, apa kata kita? Jadi sahabat kita ada nak tanya satu soalan, boleh Ustaz ya? Kita bersama dengan Ana Karnina, sahabat kita nak bertanya, wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha. Bagaimana menjadi wanita soleha kepada suami dan kedua ibu bapa dalam masa yang sama perlu memberi perhatian dan tanggungjawab kepada ibu bapa yang uzur tadi tu? Apa pandangan Ustaz? Itulah sebutkan tadi, keadilan itu perlu sangat. Wanita soleha, kebersamaan suami, dia seorang isteri yang taat. Dan itu pun satu di antara nikmat beragama. Sebab mana-mana seorang perempuan, ata'at zawjaha, taati suami, syurga menantinya. Dia jaga dia punya aurat, tak dedah, cara terbuka, kemudian suami dia taati, syurga menantinya. Dia akan maksudnya, tadkhul jannata ayyamatasha. Dia akan ke syurga ke mana-mana pintu dia nak. Itu dalam hadis dia sebut. Tapi dalam hal ini, bila dalam keadaan adanya di sana satu keadaan, mak ayah sakit, demam, tak larap, dah terlantar contohnya. Macam dia jadi wajah salih. Macam tadilah. Lepas tu bagi saya, gabungan salih suami dengan isteri salih ini amat penting sekali. Saya bila Da'i Aiman sebutkan tadi tentang risiko di akhir nanti kehidupan kita. Betul. Ya, kita sekarang sehat afiat, kita berharta, kita afiat, sehat, tak ada masalah. Tapi ingat, satu masa akan datang. Ada ketika kita akan berpaut kepada anak kita. Kita terpaksa berpaut anak kita. Berpaut dalam soal kesihatan ke soal apa saja mungkin harta. Benda. Kita dah tak ada apa dah. Ketika tuan-tuan mungkin Allah beri pembalasan. Sebab itulah, jangan kita bersikap tidak adil kepada orang tua kita. Baik orang tua atau belah isteri, belah kita sendiri. Jangan tidak adil. Sebab itulah saya harap dalam isu ini, kepada saksi tadi, tolonglah dekati suami dengan penuh keinsafan. Tunjukkan rasa sayang, kasih dan beri kepada suami kita peringatan. Sebab apa? Sebab tidak salah di Islam. Bahkan kata satu riwayat daripada Aisyah, daripada isteri Nabi Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Pernah seorang datang, tunggu Maimunah. Cerita macam ni. Dari mana? Perempuan ini, dia ada maknya, tak larat sakit. Suami tak bagi izin untuk ziarah. Isteri siapa? Nabi Maimunah Al-Harith radhiyallahu anha. Kata Maimunah, aku tidak pernah dengar Nabi SAW melainkan dia bercakap, seorang ibu adalah segala-galanya. Ibu segala-galanya. Arti kalau kita hormatkan ibu, Allah akan beri kita pintu keberkatan, keselamatan. Isteri tadi jumpa suaminya. Beritahu apa yang kata Maimunah si Nabi. Alhamdulillah, rupa-rupanya suami tadi terbuka hati, izinkan isterinya untuk ziarah ibunya. Sampai kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, benarlah seorang isteri tadi, bila ada salihah dalam hidupnya, Allah buka pintu pintu baik kepada suami. Jadi makna dalam mengenai Aiman, kadang-kadang saat isteri saat ini dikena banyak berintih pada doa pada Allah, beri contoh baik pada suami, kemudian suami akan buka dalam hidupnya ruang-ruang untuk buat kebaikan dan seumpamanya. Bila mana Allah limpahkan keberkatan di atas kebaikan yang dilakukan. Itu dia. Baik, Ustaz, kita nak huraikan lebih lanjut tentang perkara ini.